Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ada 4 buah tire changer manual tipe MT99. Proses tahap 3 baru saja selesai dikerjakan, yaitu pembuatan head duct atau kepala bebek. Yang pertama untuk kota Buol, Sulawesi Tengah. Yang kedua untuk kota Kudus, Jawa Tengah. Yang ketiga untuk kota Trenggalek, Jawa Timur. Dan yang keempat untuk kota Tulungagung, Jawa Timur juga. Di sini ada 2 buah contoh head duct. Yang atas buatan sendiri lebih kecil dan yang bawah buatan pabrik lebih besar, teman-teman. Selanjutnya, gimana sih proses pembuatan head duct atau kepala bebek versi kecil yang buatan sendiri? Yuk, kita simak sama-sama prosesnya ya, teman-teman. Lima buah bahan baku sudah disiapkan. Ini yang pertama. Ini bahan baku yang kedua. Bahan baku ketiga, keempat, dan kelima. Langsung saja kita mulai prosesnya pembuatan head duct atau kepala bebek yang pertama. Alhamdulillah sudah jadi satu ini. Kita letakkan di sini ya, teman-teman. Kita lanjutkan masuk pembuatan head duct kepala bebek yang kedua. Alhamdulillah, head duct yang kedua ini sudah jadi juga. Asik. Kita lanjutkan proses pembuatan head duct untuk yang ketiga.
Untuk proses pembuatan hedak atau kepala bebek, kita tampilkan sebagian ini saja ya teman-teman. Intinya lebih kurang seperti itu. Ada bagian yang dilas, ada bagian yang digerinda, dan ada juga bagian yang diproses menggunakan mesin bubut. Intinya harus dikerjakan satu persatu, tahap demi tahap. Demikianlah dari kami untuk sahabat FI Motor Channel. Terima kasih, semoga bermanfaat.